memadati puncak acara Millennial Road Safety Festival 2019 di area Car Free Day kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Sekitar 100.000 peserta hadir untuk mengikuti acara yang diawali dengan senam kolosal milenial yang dilanjutkan dengan Color Fun Walk atau Jalan Sehat Milenial. Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur, menyampaikan bahwa dirinya sangat mengapresiasi atas terselenggaranya puncak acara Millennial Road Safety Festival 2019. Gubernur juga berharap kepada para pengendara agar dapat mematuhi aturan dalam berlalu lintas di jalan raya. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Yasid Fanani, melihat kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh kaum milenial saja. Dirinya menyaksikan sendiri bagaimana seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Selatan tumpah ruah ke jalan. Selain itu, Polda Kalimantan Selatan pada kesempatan ini juga berhasil memecahkan berbagai rekor MURI, diantaranya pelayanan SIM 72 jam non-stop, kehadiran 100.000 peserta, serta senam kolosal milenial terbanyak yang diikuti oleh seluruh peserta. Polda Kalimantan Selatan juga menyediakan berbagai hadiah door prize bagi para peserta seperti mobil, paket umroh, tur jalan-jalan ke negeri Singapura, serta menggratiskan makanan di sekitar lokasi acara guna dapat dikonsumsi oleh seluruh peserta yang hadir. Dari Kalimantan Selatan, Adi Wirianto, Tribrata TV, salam Tribrata.